selalunya sudah nih, ini akhir sudah, maghrib sudah, antara pukul 7 paling lagi di Ramadan. Tidis diorangan ni, Bu. Ya, tak apa-apa yang ngawakan ni. Selalunya ada sudah benih diorang. Bagi ngawati, cuba kadang-kadang arah telefon apa ah. Mana tahu ada apa-apa, eh. Ini bertanya sudah tu di dalam ah. Ya, tak apa-apa yang ngawakan ni. Akhir sudah. Pemuan ni lagi satu. Sudah nyangku. Asal malam hari Jumat tu, jangan tak ke Padang. Jangan tak main bola. Ya, pulang ulung-ulukan, Ba. Ani nah. Dengar, Bama, anu kan? Mari. Tidak terlalu, kunyanyang sudah tu di dalam mau. Setahu kong yang sudah tu, Bu. Janji bisurang awal balik sebelum maghrib. Nangan ya bapak muan ni. Setua-tuanya, ya pulang mau ngulung-ngulukan. Pagi ingau, ani nak pukul berapa sudah? Kemarin sudah kumulati di mana tu. Awal terbalik, lagi ke mana? Membaca Yasin selaja tahlil. Nah, ya tanya aku. Ba, nah. Jadi sudah, Nek. Tahu, Bu. Kan bertahlil bersama Masya Yasin dan Nek. Oh, jadi kita ni, Mak. Diiring-iringi sejak aku beruduk dulu, Mak. Ah, ni mana dah habis dia ni? Belum boleh balik kan, Nek? Iya, tanya aku belum lagi diorang ada. Ba, duduk tu kita dulu. Iring-iringi sejak, Mak. Ha? Banyak kali cerita, Pak. Oh, Ba. Aku beruduk dulu. Ba. Makin tu diorang tu karang tu, Nek. Sambar tu. Itu kan habis dia ni. Tahu sudah kan selai maghrib. Dia layakkan dia lagi waktu. Saja kamu hanikan. Maghrib sudah bani. Kena habis maghrib baru habis kita datang. Dari mana saja kita kan, Bang? Akhir kami tadi, Ba. Terlalai mesti sedikit tadi. Terlalai. Ba, au. Karang tapi cerita. Ani luput maghrib pernah mandi kudu dah. Ba, kata. Itu kayaknya orang karang ani. Ha? Meninggal-ninggal kesempatan siapa ni, Ba? Meninggal ke waktu. Azan sudah terlaung-laung. Ha? Takat lagi yang berjoging, masih lagi berjoging. Yang berjalan, masih lagi berjalan. Jalan. Yang main badminton, masih lagi main. Indah ingau-ingaukan waktu, Bang. Indah ingaukan sembahyang ke Muan, Nek. Diajar-ajari sudah. Oh, bukan macam itu, Nek. Takut pendosa, Bang? Takut, ya. Takut pendosa. Indah. Kami itu tadi, ada masalah. Tapi lihat jam, lihat jam, akhir itu sudah. Itu ada masalah yang dapat dielakkan, Nek. Panjang ceritanya, Nek. Aku perkenan panjang ceritanya. Kalau dipindikan panjang aja lah kan. Panjang. Pindikan juga panjang aja lah kan. Panjang. Baik tak karang antara kami yang terangkan. Cuba kita jangan menyeluruh. Bukan. Jangan apa ya. Aku masih lagi nervous lah pasal tadi tu. Sudah tak. Bila. Wah tu, ani ni kan mandi sama-sama. Mandi sama-sama. Mandi tu kan dulu. Bagai kamu ni. Oh, masam bilang orang ani. Bau mandi. Kita. Kerana terlalu cerita ni masih kejutan. Okay. Kita. Balakah sikit. Kan habis sudah maghrib, Nek. Ani mengapa ni, Nek? Hah? Sakit? Sing hidungan, Nek. Kenapa, Nek? Sangal. Siapa nyuruh kau main bola? Apa tak senyum main bola? Oh, nak. Baik tak mandi. Sakit kaki muat tu, kah? Nah, gugurnya sikit, Nek. Kata. Gugur. Tetap saja. Balakas mandi tu kan maghrib sudah ni, kan habis maghrib. Nah, aku pun dah cakap anda lagi lurus cakapku. Bukan babang. Balum kita bagi tahu balum senang hatiku. Kemana saja bis kita herani tadi? Oh,
Tidak besok habis kena interview saja. Bukan juga. Mudah-mudahan juga. Indah. Yang benarnya, awal kami sudah balik. Nah, sekali ke mana bis kita? Belum pukul 6 lagi kami balik atuh. Nah, singgah kedai makan bis kita. Nah, belum belum ku habis bercerita lagi. Eh, tengah-tengah drive tadi, ada tenak muda antah. Belasan tahun berangkat itu, ah? Nah, adalah. Akhir 20-an dah. Di belakang kami itu drive. Apa lagi? Bolah, bah. Eksiden, bah. Eksiden. Bis kita ke eksiden. Kamu. Bukan. Cuba, Mome. Cuba eksiden darah. Udah mau sama ini, Mome. Eksiden itu bahasa Inggris. Bahasa Melayu kemalangan. Bu, dapur dulu lah. Bahasa ini dah di dapur. Cuma ini ceritanya udah. Tadi ada traffic light di luar simpang. Rakam pun tadi udah jauh. Kita ada kereta spot belakang kami itu. Mengambang. Teman-teman kereta spot. Di race-race-nya. Race-nya. Macam pikirnya kami itu akan berjalan kali. Diputongnya kami. Sudah diputongnya kami. Ada cerita itu lagi sebuah melintas. Kita belanggar, berdau. Pendapan mata. Pendapan mata kami yang melihat. Bukan salah kami itu. Mungkin kita melihat berhijab. Dia juga kita ikut dari itu. Dari hatu tadi. Dari sebuah hatu, bini-bini. Anak muda. Ya terlalai itu. Pasal orang muda. Dia ingat tak maghrib. Lagi, Mami. Ikut dia berabut-rabut benih bilang orang ni mengangkat. Indah. Kalau aku lihat-lihat tadi, ya. Pada si Maria dah ada bukan cuma bukan pasalnya muda. Resam. Macam si Maria hatu josonya, Pak. Sama tu macam ke Maria. Tapi, lawa lagi bini ku lah, Bo. Yang balik kesiannya, kerja ni beranak damit. Kemudian kita kemudian ke dia ni drive in the basic table. Tapnya eksiden tu terpelanting ke anu ah pasinjer ba. Ni baik juga ada pejucuan kita ni dah. Masalah tu tak ambil akhir tu ni. Allah. Pasal kami akhir tu ni mendangani ke hospital pakai kereta si Adri. Ya tak kami terlalaian ni. Nah, ani mana ya si Adri? Si Adri di hospital kali ya, memberi keterangan lah polis atau lain. Hospital ke dalam kan? Oh, masih lagi itu. Bukan, Mbah. Baik juga safety. Kalau tidak safety, entah. Lagi terkuat ke pelantingnya kali. Berkisah lagi dengan aksiden ini. Lagi dia muda, anak-anak muda. Ya, dah ambil masih. Nah. Ini dah sadang. Ini belum belesin ke tu? Belum belesin. Usulnya? Usulnya itu pun macam dah belesin juga. Bukan juga. Sudah pun dah belesin. Ketawa-ketawa lagi tu. Macam bangga. Padahal barangkali bukan keritanya, kereta pintu. Berarti jua nak kato, berat kereta dah belesen. Dah heran tu lah, endangnya anak kerangan ni, anak muda. Macam kami dulu tu, darah muda. Jika kamu jangan luan mengambang, kalau drive patok, pakai safety belt. Asal saja masuk kereta kan berjalan atok, pakai safety belt. Makan dekat ni yang dah di dapur siap sudah tu, Bo, Pak. Ada peluang si bis dorong si Hadriah tu ni pun baru sekejap mata. Ada dia. Apa ni? Abah, syukur tu juga. Kamu atun dendangkan ke dia. Tunggu saya dorong sekarang. Mendengar kabar, Mah. Sabar, Bu. Bukan aja tu. Belum lagi habis kebeliangan ni. Syukur alhamdulillah juga kamu cucu-cucuan ya. Menolong orang ani. Baik tu. Kami tu tadi nolong kami. Ini anak kami ya. Indah juga kacau mama tu tapi saya menolong orang tu lah. Oh, jadi biar-biarkan tu musim murang musim diri dah tadi tahu. Tapi berilahnya beruah juga tadi nolong sam. Eksidena. Banyak buah. Nak undang. Buah depan mata. Depan mata. Sikit lagi tebal ni lagi indah bu. Sikit lagi tebal. Ayah. Sedikit ni indah bah. Terlanggar bah kami bah tekan bah. Okey kita bang. Okey pulang. Tapi anu sikit lah. Baik jual lah kau bertanya tu. Orang sayang laki. Lakinya tanyakan yang bapaknya ni menanyakan ni. Bapak, babu dah bertanya. Right. Ani ni menanyakan tanyakan ke? Apa kita bang? Apa ber kita? Cuma dia yang usulnya. Cemburu hanya kerjaannya. Tuanya cuma tu. Nah, bang, kenapa kita sakit parut kita? Pasal tadi ni. Pasal tadi. Cuma lah ambilkan minyak lah ini busuk ni perut bapak lah. Bukan minyak ni, bukan minyak. Mak sakit parutnya nah. Kenapa kita kan? Bukan. Kedai kulit kebeliangan je, Mok.
Kebeliangan sakit perut. Kenapa? Cuba kita makan gua lapar perut ni bah. Hari minum air. Kita sudah memerintah makan eh. Bapak makan kita dulu bah. Tunggu. Makan di dapur bah. 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 Sekali. Bisa kita tidak. Bukannya kita tanya. Cemburu mereka kerjanya bah. Bah makan tak tanya. Sedang-sedang tak kamu membawa aku berjalan atau naik. Tidak ada aku tehiman teh. Lain lagi bertangga karena atau lagi aku tungkal. Tidak ada tangga lain kan lagi. Ikan daya itu. Tukar mana lagi kita tadi tusuk. Kesian dia memani. Mak, tidak kan kita berkurung-kurung saja di rumah. Ya tentu sekali-sekala. Berjalan-jalan mama lihat di kawasan ketannya itu di bandara itu. Sekajak-sekajak bah perubahannya itu. Banyak putang mulai kanya tidak ada kutemat lagi. Kalau kita kan tahu nek kedai tanya kita dia, ya tak kedai paling modern tu. Yang paling modern yang terbesar tu. Terbesar. Aku malah di sana tu sama kawan-kawanku malam-malam. Banyak pulang tu dulu lah tempat atu bautan bapa tu tempat apa ni orang tempat kuyok lepak lepak. Sekarang ni orang muda-muda lepak. Kami mengganti kuyok atau kuyok tu pencet. Ya tidur orang pencet. Dia coba ni, mana ti tu dong kita banyak kulit kita kembali ti dia. Ya, banyak lah ya. Astagfirullah, lala aku tungkal lah tu lah. Ngalih aku, aku tahu lah, dah tinggal dalam kereta tu kali. Dalam kereta? Tahu, aku kata, tu untuk aku ambil lah, sebelum batu, minta ini minuman lah. Loh, minum kita karing dia. Aku juga karing dia. Nah, teruskan ti, aku mau jadi selanjutnya. Bapak, wait. Bawa kena dengan kantong aku rasa. Simpan saja di dapur dan sampaikan. Mungkinnya apa rasanya dia. Kalau itu sama Nenek. Nenek. Sampaikan saja lah ya di dapur atau. Sekarang udah memanyap. Bukan jajahe. Tadi bah, mengapa ya bini-bini itu ah? Marah-marah saja ah. Stres dengan laki-laki itu. Woi kasihan laki-laki itu dia mengajak kena marah ya. Sudah diteriak-teriakin dia aja bunyi-bunyi ya. Kasihan anak muda tu eh. Ngapa? Entah apakah dimarahkannya. Dia orang hanya tahu tu tadi. Dia orang melihat. Iyo siwa. Yang mana tadi? Yang marah-marah tu kena? Yang bini-bini. Indah yang orang kerja di kedai tu kan katanya. Sudah beritahunya yang baraskan dibelinya tu tidak ada stok di kedai. Kan nah, ambil di store. Marah-marah juga lagi bini-bini itu. Indah juga bunyi-bunyi kena marah ya. Mereka sian nih. Mentang-mentang teh orang luar. Dia orang marah-marahi. Ya, jangan juga macam itu. Sian. Minum lah kanai. Minum lah. Nek ke kereta kesempatan ambil barang. Ada tinggal. Bah, jangan kau lupa. Bah, sekali. Ini nini-nini itu tadi. Untungnya sekaligus. Kena ambilkan selajar. Kata lain. Malih banar jo di sana tu tadi. Sudah lain, lagi apa butuh? Nah, dah aku tahu kan ulah. Jangan yang macam batu, menganu orang ah. Orang dagang batu. Orang dagang pebaiki. Mencari makan betul ya, bukannya apa? Dari mana saja kamu nilai? Dari hospital. Amian ni, mengalih jo kolah ya, Mek. Kan minum. Dari hospital, yang kamu apa? Kamu ke hospital lah. Melawatan orang insiden kemarin lah. Insiden kemarin lah. Di malam udah aja bercakap udah laki ada yang beritahu di malam. Ya, tak kamu tu jadi hero nya. Siapa jadi hero nya? Kami ini lah. Syukur alhamdulillah. Besar pahala tu lah yang menolong orang cuma tu orang dalam kesusahan. Nah, ya tak kamu tu. Jangan tu nak, ya tentu nak. Jangan luar-luar dia turuti hati muda. Kalau mendarip kereta tu bisa-bisa, jangan cuai. Ada yang mengikut hawa nafsu, bawa orang muda mau kereta sana sini. Dengar tau, jangan drive lagi laju. Durang Andi banyak, kadang-kadang mendrip laju je ni. Alah, kita dekat. Kan ingat ke orang. Ya tu, Pak Uda nampak kita drive ah. Laju berserupat tu, mana ada tu. Semua tak kamu tu. Babu nasihati, udah nasihati kamu, orang muda-muda. Jangan memikirkan kamu saja, memikirkan keselamatan orang lain. Kalau driving itu, jangan mengikutkan nafsu kamu saja. Muda, bergaya, tapi orang lain. Mesti ingat-ingat tuh, Hamid. Ingat tu lah ya.
Bukan yang mau, tapi nya enggak ada tuh karang. Amin. Oh, iya. Cuma orang semalam waktu. Orang semalam waktu kan. Eh, macam tu tante-tante ya wah. Mutong ah. Ketawa-tawa lagi ya. Angkat tangan lagi ya. Oh, dah. Ya, tak apa. Ringu tu. Ya, makan pulang aku tahu ya. Eh, tapi sudah datang polis. Eh, wang, mana lesen mu wang? Dah, pandai gagap. Garu-garu kepala ya kan? Ah, garu-garu kepala banyak kutu kali itu ya. Ketalangnya. Ruan juga kan mengikut hati muda atau darah muda tu. Hei. Kawa, Wafi ya juanya. Kalau driving. Ha, Ami. Babu ni sihatkan tu benar-benar. Hari tu kawan babu mengomplain. Apa? Ah, kau driving laju. Cerita aku tu. Dapatan. Mana pertanyaan yang bikin naus sih dah? Tanya saja. Jangan lain. Ingat karena masa depan ketani babu. Kalau sudah ketani eksiden, dia bertantu-tantu. Cacat tubuh badan. Bisa kan tu? Jangan, jangan bawa kereta laju-laju, jangan ikut hati muda, jangan cuai-cuai, adalah muda. Dunia ni kan berceramah, pulang balik dari kedai ni. Ya para hadirin sekalian, hari ini kita mendengar ceramah mengenai darah muda. Janganlah drive laju-laju. Bahlai, adang menyeluruh. Nini mau kamu seluruhkan. Dengar cakap Nini tu lurus tu lai. Dengar nasihatnya berguna tu. Ingat tu, paham kamu. Alah, mau ni, minta maaf ku nera kita ni. Minta maaf ku. Bebon benek. Ane. Tudung kita balik tadi ah. Mana? Ku ambil dalam kereta. Pikir aku tadi aku tak sampah sikit aku buang. Ya, dah tak tu. Dah pandai dah menyeluruh kawan. Indah, kira aku tak sampah sikit. Minum tu lah, minum tak tu nak. Dah, minum aja kah? Apa ni? Lapar je perut kau ni. Boleh minum. Bahamin lah kata ambil. Mudar lah di bawah lah. Kata lah. Jangan je pemalas lah itu. Turun ke bawah. Berapa? Apa yang berapa? 15 kosong. Nanti kosong. Eh, dengar ini minum kerapak ni dulu. Kau turun ke bawah, udahkan nanti kosong. 10 buting. 10. 15 sampai 10. Eh, aku makan pakai tapeng. Badan seorang berapa buting? Karena lebih-lebihnya tu dapat ditapak. Aku mau roti kosong atas mata lembu telur jantan. Lagi macam-macam saja. Siapa yang membayar? Kita. Karena akhir karang ini dah bawa sudah membayar. Bayar apa dah? Bah. Nah, udah mesti membayar ni. Aku boleh. Minum. Karang tambah lagi Saya nyaman. Panas-panasan nyaman minum saya sajok. Ah, panas sajok. Tunjuk karasnya, kalau karas jangan pulang dia makan makanan natulai. Mengudar kau lagi lain. Sampai sudah bazir betul. Mana saja kalau indah Nina, ada juga kue jalan ni. Mau kau? Kue jalan? Apa kue jalan ni? Nina, nyaman ni lai. Indi. Nah. Ini yang depan. Kalau indah mama buka rasa dulu. Ini depan iya. Ini makanan datu Nini ketani ni lai. Kawan ni. Bo. Ah. Atau ah. Ada masalah. Masalah apa? Tayar aku haus. Tayar kereta haus. Balai, mun sudah ada bunga bahaya tu. Biar tadi tukar. Ya tah kalau tukaran ni mesti ada duit. Duit dari babu. Bah. Babu tam bagi duit. Tukar ti tayar kereta motor. Bukan belai. Tadi ada bapamu mencari ke di kau. Kenapa mencari? Entah, dia babu tahu. Nya kan membawa anu ke di kau kan ni ke hospital melawat orang aksiden kemarin ah. Kerikari aja ya. Cuma kenal saja. Jangan kau bercakap cuma tu lah ye. Kalau bapamu mendengar panas telinga pun tu di lecturenya. Jangan jo ye. Ani mana ya? Bapa. Ada jo tu ya. Hanya lai, mun babu-babu puji tu, babu bapa muat tu. Ia bakal menolong orang lain dah berkira. Ha? Bangsa apakah? Ih, mun aku kupuji benar tu. Cuba tak kamu ikut perangai bapa muat tu. Buah. Ha. Daripada beli tayar baru, beli kereta baru, kita spot. Itu aku. Apa? Kan membeli kereta spot kau lagi. Jangan jauh kau macam-macam nilai, ye. Babu saja belikan kau tayar kereta tu cukup berapa biji kau mau. Jangan telikan berkereta-kereta sport. Mun kereta-kereta tu jangan tah. Macam berjasa sudah kereta muat tu.
Kan membalik kereta lain kau lagi. Babah, ini sikit-sikit marah. Bukan kamu waktu. Jangan jolon mengikutkan perangai muda ani lah eh. Darah muda. Ah, kan baik sen dengannya tu keraja kamu. Ba makan tu. Ya tu. Ini nak kau ingat kan orang. Ih. Cuma ngai cuma nyanyi. Ih. Bah, adang dah. Yang terlampau berkunyanyang sini ni. Ha, ini pasal aja buat terpulang. Cuma tak bawa masuk dulu lah. Bawa bertandang aja orang. Kan ikut-ikutkan bah gaji dia orang ni bah. Basar ni bang gajinya. Gajinya, gaji lakinya. Anak baru dua. Belanja ya Allah. Kalah lagi orang kaya. Lurus je sudah ni. Ada rapan ni. Bapak, mari kita. Pak. Oh, wah. Okey tak? Pendapatan kita. Alhamdulillah. Baik, cuti. Walaupun orang masa ni bisnes low, tapi bisnes tadi di bawah itu, restoran itu, boleh tahan. Oh, kita dijaga tu lah. Termasuk je branch kita di bandar itu juga, Pak. Tahu, cuma itu tak. Masuk pulang sudah tadi kulihat tu. Itu rezeki itu namanya. Sudah ditetapkan, Mak. Mulai, rezeki ini datang dari Allah. Indahkan semua rezeki yang tadi dapat tanpa kata ini. Nikmati semua sendiri-sendiri itu. Sendiri saja yang makan tu ada hak orang lain di dalam itu. Ya, tadi sudah dikira ini, Mak. Ya, dengan zakat ini, tanda petani bersyukur juga itu. Dapat juga petani membantu orang susah, Mak. Rezeki pun berkat, walaupun sedikit, Mak. Alhamdulillah, kau buat kita yang cemat jelai. Dua kawannya saling bertumpah.